Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menghapus kertasan di pola di HP Samsung A05 ya. Caranya gampang banget teman-teman, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar kalian paham. Oke, langsung aja teman-teman, di sini kita lihat kertasan di polanya masih aktif. Nah, sekarang kita akan menonaktifkannya atau menghapus ya, seperti itu caranya. Masuk ke menu pengaturan, kemudian kunci layar dan pilih tipe kunci layar. Nah, di sini teman-teman masukkan, dan sekarang teman-teman pilih tidak ada. Oke, nah sekarang kita coba teman-teman apakah kunci polanya masih aktif atau tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang sudah tidak ada ya teman-teman, kata Sandi ya, atau Sandi polanya. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman, cara menghapus, cara menonaktifkan kertasan di pola di HP Samsung A05. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih.